Harga cabai kecil di kualitas sedang dijual Rp60.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai besar dijual Rp30.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp15.000 per kilogram. Selain cabai, harga buncis juga naik menjadi Rp16.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp8.000, dan tomat kini menjadi Rp8.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kenaikan harga cabai, tomat, dan buncis, namun kenaikan ini sudah terjadi sejak bulan lalu. Yang pertama itu lombok kecil, sekarang sudah Rp60 per kilo. Iya, sama tomat, sekarang sudah Rp8.000 per kilo, sama buncis. Kalau cabai ini dia naik berapa? Kalau ini sudah sekitar 10 ribuan naiknya. Karena biasanya cuma 50, sekarang sudah 60. Kapan terakhir itu di harga 50? Dari harga bulan kemarin. Berarti iya. Naiknya bertahap atau langsung 10 ribu? Tidak bertahap, sedikit-sedikit. Pertama dia naik berapa sih? Pertamanya kan cuma 50, naik 52, 53 sampai 60 sekarang. Kalau buncis ya? Kalau buncis dari harga 8.000 menjadi 16. Dua kali lipat itu kenapa kenaikannya? Karena kurangnya barang, kurang pasokan. Iya. Kurang pasokan. Iya. Kalau dari ini tomat dia naik berapa? Kalau tomat sekarang sudah 8.000 per kilo. Biasanya? Biasanya ini cuma 5.000.